Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cikgu Aya. Sebelum kita mula, jangan lupa subscribe dan tekan loceng notification untuk mendapatkan update setiap kali Cikgu Aya mau naik video baru. Hari ini Cikgu Aya nak buat set 2 lah kiranya. Kertas 2 bahagian C ke SSM. Seperti mana yang saya dah cakap semalam, bahagian sini sama dengan yang sebelum-sebelum ni, yang tahun-tahun lepas. Tapi Cikgu Aya nak buat satu set tu sebab korang pun tak minat nak tengok banyak-banyak kan. Jadi kita buat bahagian by bahagian. Okay, soalan 1, section C, bahagian 1. Bahagian 1, soalan 1. Okay, saya ambil indeks dulu. Indeks ni selalunya kalau kita nak study, kita buatlah macam ni. Kita tulis dia punya ini. Ini indeks harga tahun 2013, I13, base 10. Kita dah buat banyak kali sebenarnya ni. Dia macam ulang kaji. 130, 140, Y115. Yang ini perubahan indeks harga dari tahun 2013 base 2014 base 2013 decrease 5, menyusut 5, 95 tak berubah. Yang ni pun tak berubah. Yang bawah ni bertambah 15%. Okay, W ni weightage nantilah. Ada ni. Weightage ni ada 2. Sini pula 2, 1, 3, 4. Okay, soalan A. Calculate, dia fokus pada bahan A. Harga bahan alat tulis A tahun 2010. Cari, calculate, cari harga bahan alat tulis A 2010. Jika pada tahun 2013 ialah 3.9, buat macam ni, buat macam ni, sini, sini 2010, 2013, dah tu memang macam ni slow sikit, sorry lah, 3.9, kosong, sini X nak cari bahan A. Bahan A ialah ni 130. Jadi harga sekarang bagi harga dulu kali 100 sama dengan 130. Okey, ni akan dapat kurang kira RM RM3. Okey. Ni part 1. Part 2. Harga bahan D pula, bahan D yang ni buat macam ni juga, sini 2010 2013 ni bahan D dia punya link sini 115. Apa yang diberi 2010 4.5, kat sini dia suruh cari. Jadi X sekarang bahagi dengan dulu 5 darab 100 sama dengan 115. Jadi kalau kita cari X kat sini, ringgit Malaysia 5.18. Okay. B, composite index. Indeks perubahan tahun 2013 base 2010 ialah 125. 13-2010 yang ni 2013-2010. Kiranya ambil indeks ni dengan pemberat weightage yang ni. Jadi saya buat I 13 base 10 I bar. So, saya buat macam ni. Saya buat 130 darab dengan 2 tambah 140 darab dengan 1 tambah berapa tu?
Y darab dengan 3 tambah 115 darab dengan 4. Kat sini bahagi dengan 2 tambah 1 tambah 3 tambah 4. Dia beri kat sini sama dengan 125. Ini kalau kita cari, nanti dapat Y sama dengan 130. So, bolehlah tulis kat sini Y ni 130. Okay. Siap. C. Seterusnya, hitungkan indeks perubahan 2014 bis 2010. Saya ada 14 bis 2010. Kita ambil yang A je dulu. A ni. Jadi sebab A ni 3. 2010. 2013. 2014. Macam ni. Okay. Saya ambil A. 2013-2010 yang ni 130. 2014-2013 yang ni 95. Jadi untuk dapat 2014 dengan 2010, sebab saya akan buat satu lagi lajur I 14-10. 14-10. Jadi saya akan darab 130 ni. 130 ni darab 95 bahagi dengan 100. Jadi saya dapat yang atas ni. Dapat yang atas ni saya dah buat kat sini. Kat sini 123.5. Kat sini 140 tak berubah ni. 130 tak berubah. Yang bawah ni berubah kepada 132.25. Maksudnya ini darab ini bagi 100 sama dengan ni. Jadi dia nak yang ni dengan British ni. Jadi I 14 B 10. Ni buat macam ni. 123.5 darab dengan 2 tambah dengan 140 darab dengan 1 tambah 130 darab dengan 3. Tambah berapa lagi tu? 132.25 darab dengan 4. Ni bahagi dengan itulah 2 tambah 1 tambah 3 tambah 4. Ni kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapat 130.6. Macam ni. Dan soalan D. Cari jumlah pendapatan. Jumlah perbelanjaan 2010, jika diberi 2010 400, diminta 2014. So, buat macam ni. 2010, 2014. So, link ni 1, 3, 14 dengan 10 ni. 14 dengan 10 yang ni, 130.6. Kat sini 2010 ni diberi 400, kat sini X. Jadi X per 400 kali dengan 100 sama dengan 130.6. Jadi akan dapat X sama sini RM 522.40. Okey, siap soalan 1. Ni penyelesaian segitiga. Soalan 2. Gambar dia macam mana? Sini E. Sini B, C, D. Sini 120. Sini 80 darjah. 80 darjah 45, 48 minit. Sini 5, sini 5, sini 10. Itu soalannya. So A,
cari panjang AC. AC, so cosinus AC squared sama dengan pertua cosinus 5 squared tambah 10 squared tolak 2 darab 5 darab 10 cos 80 darjah 48 minit. Tekan kalkulator AC squared akan dapat 109.012. Dan kalau kita cari guna square root, AC kita akan dapat 10.44. Siap. Saya ni kan sebab saya nak muatkan satu dalam satu kertas. B dah dapat tu, kita letak dekat sini 10.44. B sudut ACB, ACB yang ni ini kita boleh guna pertua kosinus, ini per sini, ini per ni. So 5 per sin C sama dengan 10.44 per sin 120. Nanti kita dapat kat sini sin C sama dengan kosong tekan kalkulator 4148. Nanti kita dapat sudut C shift sin akan dapat 24.5 darjah. Okay. Siap sudut C, kita boleh letak kat sini sudut C kita sebagai 24.5 darjah. Okey, siap yang tu B. Ini bahagian 2. Ini bahagian 1. Betul. Titik C, A prime di atas AC di mana A prime B ia sama dengan AB. Jadi saya letak, kalau saya letak kompasus kat sini, saya ukur kat sini 5, panjangnya 5, saya tarik dia ke sini, saya rasa saya dapat kat sini. Jadi saya letak kat sini, sini. Panjang ni sama dengan panjang ni, 5. Okay, jadi kalau saya nak lukis, saya akan lukis macam mana? Ni lah lukis benda ni. Dia tarik sini, 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 sini. Ini betul-betul kat sini B, A, A prime, C. Jadi ni. Sini tadi 5, sini 5. Ha, macam inilah gambar dia. Hitungkan luas segi 3 A prime B C, maknanya dia nak luas ni. Ni yang setitik-titik ni. Okey, nak cari luas ni saya kena tahu sudut. Saya boleh dapat sudut A. Saya nak cari sudut sudut sini, saya dah tahu 24.5. 24.5. Sini 24.5 darjah. Okey. Sudut ini kita boleh tahu tak sudut ni? Kita boleh tahu sudut ni semua 120. 120. Macam mana tadi? Sudut ni 120. Jadi kita boleh tahu sudut ni. Sudut ini 180 tolak dengan 120 tolak kat sini, sini dapat 35.5 darjah. Dan 5 darjah. Dan sudut kat sini sama dengan sudut kat sini. Ni 35.5 darjah. Sebab dia kan sepadan ni sama.
Bila tahu kat sini, kita pun tahu kat sini 180 tolak dengan benda ni dapat 144.5. Kat sini 144.5 darjah. Kalau kita dapat kat sini, kita tahu kat sini, kita pun boleh tahu kat sini. Kat sini 11 darjah. 180 tolak ni, tolak ni dapat 11 darjah. Jadi dia nak luas segitiga kecil ni. Jadi luas segitiga kecil ni, saya ambil, kita cari BC dulu. Sebab kalau saya ambil yang ni, sini saya tak ada. Jadi boleh cari A prime, C prime juga guna kat sini. Ambil BC pun boleh. Kalau saya ambil BC lah, banyak sangat cara. Tak, BC per sine 144.5 yang ni. BC ini sama dengan sine, betul sine 5 per yang ni 24.5 darjah. Apalah sine 24.5 darjah. Jadi BC kat sini, BC kat sini saya boleh dapat 7.002. Okey, bila saya tahu BC kat sini, saya nak ambil sudut ni sebab luas segitiga kan. Luas segitiga setengah darab dengan sini 5. Sini 7.002 sin 11 darjah. Ni kalau kita tekan kalkulator ni, saya dapat lebih kurang 3.34. Okey. Siap. Okay, yang ni pula, ini motion soalan 3. K kosong L, sini 24. Ok, rajah menunjukkan garis KOL. KOL satu zarah bergerak di sebahagian satu garis lurus melalui titik tetap O. Hal lajunya diberi oleh V. Letak sini 8 tolak 4T. Kalau saya nak cari A, saya differentiate dengan T 4. Kalau saya nak cari A, saya integrate 8T tolak 4T kuasa 2 bagi 2 tambah C. Kat sini, bila T sama dengan 0, S sama dengan 0, so C sama dengan 0, saya kemaskan akan dapat 8T tolak 2T kuasa 2. Okey, dah siap. Ni kita pun buat A. Pecutan. Dia nak pecutan. So, pecutan maksudnya A acceleration. Dah dapat dah. A sama negatif 4. Siap. B. Masa dalam saat apabila zarah berada di L. Di L ni dia berhenti seketika. So, V sama dengan 8 tolak 4T ni sama dengan 0, jadi T sama dengan 2. Tu je. C, hal laju zarah itu apabila melalui K. Hal laju zarah apabila melalui K. Jadi K ni dia ke belakang, so negatif. Kalau maknanya melalui K, jadi saya ambil S tu 8T ni, S ni 2T kuasa 2 sama dengan negatif 24 belakang. Ke belakang negatif. So jadi saya bawa kat sini tambah 8T tambah 24 sama dengan 0. Jadi kalau saya kemaskan sikit, saya akan dapat T square tolak 4T tolak 12 sama dengan 0. Factorize. T tambah 2. T tolak 6 sama dengan 0. Jadi T sama dengan negatif 2. T sama dengan 6. Jadi kita ambil yang ini. T masa tak ada negatif. Bila ni kita masuk dalam. Saya bawa kat naik ke atas ni. V. Masuk kat dalam V. So 8 tolak 4, 6.
Sama dengan negatif 16. Siap. C. D. Total distance. D. Total distance, jumlah jarak. Jumlah jarak. Semualah yang dilalui oleh Zara dari O ke K melalui L. So, kalau saya ambil ini, saya buat gambar. V lawan T. Saya ambil ini. V lawan T, maknanya garis lurus je ni. Jadi, saya akan buat sini. Garis lurus. So, sini 8. Sini berapa tadi? 2 mati kosong. Okay, jadi dia nak semua sampai ke K mulanya T6. So sini 6, saya buat sini 6. Jadi saya kena cari luas ni campur dengan luas ni. Kalau luas ni, luas ni saya campur luas ni, segitiga ni berapa? Luas segitiga tu setengah darab dengan berapa tinggi dia tu? 8 darab dengan 2. 8 lah. Lepas tu yang luas ni, luas segitiga yang bawah ni, setengah, panggil apa ni, dasar sini 4, tinggi sini kalau 6. Kalau 6, 16 lah. 6 tadi kan masuk ni, 16. Jadi 16. Jadi kat sini, 16 kali 2, 32. Dia memanglah negatif, tapi saya dah positif kan. Jadi, total distance. Total distance. Sama dengan 8 campur dengan 32. Itu 40. Okay, siap. Okay. Soalan 4. Ini pasal ni, pasal graf. Jadi linear programming. Saya suggest budak semesti ambil linear programming dengan index number. Satu soalan backup dia ialah penyelesaian segitiga. Tapi ada orang suka cakap motion tadi kan. Motion pun bukanlah susah sangat. Cuma ni soalan 4. Okay, bermula sekali di atas ni kita ambil X apa dia dekat sini. X-nya ialah cenderamata P. Cenderamata P. Y-nya ialah cenderamata Q. Dia nak cepat dia. Tak nak lambat-lambat. Korang bukan suka dengar sangat suara saya. Cakap banyak sangat. Jadi saya fokus dia terus. Okay. Ketaksamaan pertama, jumlah cenderamata yang tak dijual ialah tidak melebihi 150. So X tambah Y, jumlah tidak melebihi 150. Lagi bilangan cenderamata Q, Q, Y, itu sekurang-kurangnya ataupun at least separuh daripada X. Okay, one more, last sekali. Bilangan cenderamata Q, Q ialah Y, melebihi cenderamata X, pula X, selebih-lebihnya 80. Selebih-lebihnya 80. Ataupun, selebih-lebihnya ataupun at most 80. Okay, sekarang kita nak lukis gambar ni. Dia beri kat sini skala 2 cm 20 zirvinia. So kita pun lukis. Saya pun ni lah. Ni kosong 20, 40, 60, 80, 100, 120, 40, 160, 180. Kat sini pula 20, 40, 60, 80. Korang boleh proper sikit buat kan. Saya macam ini je lah, 140, 160, 180, 200, 220, cukup lah, 240.
Okey. Untuk gambar yang pertama, yang ni, buat di atas kertas kotor eh, tapi saya buat kat sini eh. Bila X kosong, bila X kosong, ni X kosong, 150, Y 150, sebab muat eh, 150 ada bila X kosong. Bila Y pula kosong, Y kosong, X pun 150, sebab muat. Jadi saya pun ambil 150, saya tukar color hitam. 150 kat sini, 150 kat sini. Tu saya lukis 150 sini. Okay, sini X tambah Y sama dengan 150. Kalau Y ni pula, saya ambil Y sama dengan, so bila X kosong, Y kosong, dapat 1. Bila X 100, saya ambil X 100, Y 50. X 100, Y 50 kat sini. So, saya pun lukis X 100, Y 50. Kat sini dia kena tepat. Sebab kita nak baca dia punya ni nanti. Apa intercept dia. Sini Y sama dengan setengah X. Kat sini pula, bila X kosong, Y 80. So, X kosong, Y 80, mana 80? X kosong, okay, sini. Apabila X katalah 80 juga, X 80. X 80 maknanya Y 160. Betul tak? 80 campur 80, 60. X 80, X 80, Y 160 kat sini. X 80, Y 160. So, kita pun lukis. Sini. Dia dua titik cukup sebab garis lurus. Okey, ini. Siap. Namakan Y tolak X sama dengan 80. Okey, sekarang kalau saya nak kawasan, ini kurang. Yang ni kurang, so dalam, dalam, dalam. Yang ini lebih. Sini. Ini. Yang ini Y-nya, tengok Y, kurang. Y kurang sini atau sini. Jadi saya nampak ni lah. Ni kawasannya, so R. Region. Okay. Siap. Kita pun tengok C. Soalan C, 1. Cari bilangan maksimum cenderamata P jika 50 cenderamata Q. Saya, kesalahan saya tak buat kat sini. X ni ialah cenderamata P. Sini cenderamata Y ialah cenderamata Q. Jadi dia tanya kat sini, kalau 50 Q dijual, Q yang ni lah 50. Berapa P? Jadi saya tukar warna biru sikit. Saya buat P kat sini sampai kat bucu ni, hujung dia. Dalam kawasan blue rate. Mesti dalam kawasan blue rate. So kat sini. Sini, 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 sini. Ha, 100 lah. Tu nampak tu 100. 100. Jadi jawapan A ni 100 lah. Okay, 2. Mana? Keuntungan maksimum. Dia nak keuntungan maksimum jika P RM3. So, 3X campur. Y ni 5. Y RM5. So, kita ambil point. Saya ambil ini dulu 0.80. Saya ganti kat sini 3.0 tambah 5.80 baru 40. Kalau saya ambil ini, ni ini 30 32 4 6 36. Saya ambil ini
36, dekat situ pula 100 berapa ni, 110, 112, 114. Jadi saya ambil sini 114, kat sini tadi apa, 36. 246. Okey, 36. Jadi saya masuk kat sini 336 plus 5114 sama dengan 114. Berapa? Tengah kalkulator. 3 darab 36 tambah 5 tambah kurungan 5 darab 114. 678. 678. Okey, kalau saya ambil yang ni pula, yang ini ada satu ni, yang ini 100 dengan berapa ni, 50. Jadi kalau saya letak kat sini 3 kali 100 tambah 5, 50. Korang faham tak apa yang saya buat? 300 campur ni kan dapat 550. Jadi saya tengok yang ni lah, maka keuntungan maksimum ialah RM 678. Dia bergantung kepada korang punya gambar, korang punya rajah. Saya punya rajah yang ini, saya nampak itulah, ni 36, 30, 30, 32, 34, 36. 36. Jadi saya ambil ni, dia tak boleh keluar daripada kosam lorik ni. Kalau keluar salah, dia mesti di dalam kosam lorik ni. Kotak, kenapa kita nak kena lukis benda ni? Okay, tu aja. Ini section C. Saya buat section by section. Revision kita section by section lebih apa nama, lebih efficient lah saya rasa daripada set by set kan. Set by set ni untuk orang pandai boleh lah. Dia jenis yang nerd kan. Macam biasa ni buat set by set. Okay. Dia ni daripada kertas 2. Kalau dapat je kertas 2, boleh mula terus di bahagian C ni. Boleh pilih mana-mana 2 soalan sepatutnya, tapi kita boleh pilih 3. Okay, tu aja daripada saya hari ini. Terima kasih kerana menonton dan memberi perhatian. Semoga ilmu yang Cik Raya bagi hari ini akan beri manfaat pada orang semua. Dan insyaAllah, jangan lupa subscribe dan tekan loceng notification supaya channel ni akan terus berkembang insyaAllah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.